Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bonsai, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan proses tahap awal ya untuk bahan bonsai yang satu ini, yaitu bahan bonsai apa ini? Bahan bonsai waru. Dan ini daunnya sudah ada yang kecil-kecil ya. Ini daun waru bila dijadikan bonsai bisa sangat kecil. Ya, seperti ini. Lumayan kecil dan mungkin bisa lebih kecil lagi. Dan ini akan saya lakukan pemruningan sekaligus pengarahan cabang ya. Lihat cabang sudah mulai panjang-panjang menjulur. Nah, akan saya lakukan proses pengawatan. Baik, mari kita simak bersama-sama videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu dapat notifikasi dari video-video yang saya upload. Dan apabila ada kekurangan di dalam tutorial ini, karena saya masih pemula dan masih belajar, mari sama-sama saling mengingatkan apabila ada kesalahan dan kasih masukan yang terbaik dan bagaimana baiknya. Oke, kita lanjut untuk videonya. Selamat menyaksikan. Salam satu hobi.
Ya, sahabat semua, sahabat subscriber, sahabat bonsai. Demikianlah tadi hasil dari pembentukan bahan bonsai waru ini, sekaligus dilakukan proses pemruningan dan wiring atau pengawatan. Dan ini juga sedang program akar ya, seperti ini. Demikianlah hasilnya. Cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.